Tim kami My Hashtag Infak Ihsan dapat turun ke PPR Muhibah untuk menyantuni penduduk di sini, di PPR di sini, sempena Hari Tarwiyah iaitu 8 Zulhijjah 1442. Kami hari ini datang turun menyumbangkan ketupat segera bersama dengan ayam segar, dan juga kita ada bagi makanan untuk juadah buka puasa dan sedikit wang sakulah tentu untuk penduduk-penduduk di sini. Banyakannya bagi saat kami di Infak Ihsan, kami akan bekerjasama dengan NGO yang aktif bergerak. Mereka yang akan mengenal pasti siapakah mereka yang akan menerima sumbangan, dan selalunya mereka ni bekerjasama dengan pengerusi Persatuan Penduduk dan juga ahli parlimen lah. Saya ni sebagai penyumbang, saya tak kira siapakah mereka ni, dari segi tabrakan mereka, sama ada segi agama ataupun bangsa. Jadi bagi kami, apabila kami dapat turun menyampaikan infak kami, itu pun kira dah syukur, alhamdulillah. Jadi sebenarnya okey, dalam apa yang kita buat tu, itu adalah inisiatif rakyat Malaysia. Jadi rakyat Malaysia ni sentiasa prihatin. Itu adalah merupakan satu, kata orang, inisiatif yang dibuat sebagai satu signal. Dia sama ada bendera putih ke, bendera kuning ke, bendera hijau ke, tak melambangkan apa-apa. Cuma yang dimaksudkan, bendera putih dikibarkan supaya, kata orang, kepada mereka yang memerlukan bantuan. Jadi itu signal yang dibagi, dan itu adalah yang dah di-endorse, maknanya dah diterima oleh semua rakyat Malaysia. Jadi tak perlulah kita, kata orang, nak membuat sesuatu propaganda mengenai isu tersebut. Tak kira bendera apa, yang pentingnya sekarang ni rakyat Malaysia dah iktiraf bendera putih dikibarkan pada siapa yang memerlukan bantuan. Dan kadang-kadang, kata orang, itu adalah merupakan satu signal. Jadi kita teruskan aja. Pada kami, macam saya cakap tadi, saya tak kira apa dia latar belakang, dan kami pun support. Kami tim saya pun selalu turun. Kami tengok siapa yang ada perlukan tu, perlukan bantuan, mereka pun pergi the whole Selangor dan juga wilayah persekutuan, dan mereka akan turun bagikan bantuan juga.